Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustam, Rektor IKIP PGR Pontianak. Mendukung sepenuhnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2020. Alhamdulillah, saat ini beberapa hibah telah kita dapatkan. Sebagai contoh, dari Prodi Bahasa Inggris, kita mendapatkan hibah kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM. Dari Benmawa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang telah melakukan implementasinya dan melibatkan mitra prodi agar mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Program MBKM ini merupakan prioritas bagi IKIP PGR Pontianak, menyesuaikan dengan visi IKIP PGR Pontianak, mewujudkan IKIP PGR Pontianak yang profesional, unggul, dan berdaya saing di bidang pendidikan tahun 2045. Semoga program MBKM dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kami IKIP PGR Pontianak selalu menjunjung tinggi melaksanakan program kurikulum tersebut dengan penuh tanggung jawab serta selalu bekerja keras untuk meningkatkan keunggulan prodi-prodi yang ada di lingkungan IKIP PGR Pontianak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rano Rahman, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak. Kami, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, merupakan salah satu penerima hibah kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Belmawa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kami telah melakukan implementasi kurikulum MBKM dengan melibatkan mitra prodi agar mahasiswa kami mendapatkan pengalaman di luar kampus. Berikut, kami sampaikan dokumentasi mengenai kegiatan MBKM yang telah kami implementasikan. Ya, di antaranya, asistensi mengajar di satuan pendidikan, magang, studi independen, program kewirausahaan, dan pembelajaran di kelas menggunakan team-based project case method. Terima kasih. Kami dari kelompok A-STAR yang mengikuti program studi independen atau proyek independen Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Studi independen merupakan studi proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Studi independen atau proyek independen ini mengizinkan atau memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk bereksplorasi, untuk mengekspresikan diri, untuk menggagaskan dan mengimplementasikan setiap ide-ide yang ada ke dalam sebuah proyek studi yang real. Studi independen ini memberikan banyak sekali dampak positif bagi mahasiswa yang mengikuti program ini. Yang pertama adalah mengkonversi nilai yang ada. Nah, selain itu, manfaat yang lainnya yang didapatkan oleh mahasiswa adalah bisa mengimplementasikan ide mereka, sehingga ide itu tidak hanya menjadi sesuatu yang terpikirkan, tetapi menjadi sesuatu yang real dan diadakan menjadi sebuah proyek yang real. Nah, A-STAR, kelompok kami, mengambil divisi micro teaching dalam program studi independen yang kami jalankan.
Micro teaching ini mengedepankan pembelajaran berbasis digital, di mana yang seperti yang sekarang, seperti yang ada saat ini, di mana di era pandemi, mahasiswa atau guru dituntut untuk dapat mengoperasikan sistem-sistem digital yang ada untuk diturunkan ke dalam sistem belajar mengajar di sekolah. Pada kegiatan micro teaching yang kami jalankan, kami mempersiapkan kegiatan ini selama 3 bulan. Tetapi untuk proses micro teaching, pembuatan video micro teaching ini, kami hanya membutuhkan waktu selama 15 hari atau sekitar 3 minggu untuk mempersiapkan semuanya, mulai dari penyusunan RPP, penyusunan media pembelajaran, penyusunan bahan ajar dan lain sebagainya. Selamat siang. Perkenalkan, saya mewakili dari tim program FPKM Kewirausahaan IKIP PGRI Pontianak ingin menyampaikan kewirausahaan kami di sini. Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu apa sih pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan visi dalam kehidupan yang berupa ide inovatif dalam mempeluangkan cara yang lebih baik dalam untuk menjalankan yang sesuatu hal yang lebih condong kepada praktik bisnis. Nah, kali ini praktik bisnis yang kami terapkan yaitu kepada makanan. Kenapa? Karena makanan merupakan hal yang selalu dicari oleh setiap orang maupun juga dalam budaya tertentu. Jadi, hal yang bersifat konsumtif inilah menjadi ide pokok kami, di mana kami memunculkan yang namanya cheese roll kulit lumpia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari Damawan, perwakilan dari tim 1 asistensi mengajar. Kami mengikuti program asistensi mengajar yang merupakan bagian dari salah satu implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini kami mendapatkan 7 SKS mata kuliah yang dikonversikan, yaitu magang 3 dan KKM. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program asisten mengajar yang telah kami laksanakan di SMA Pancabakti Pontianak, meliputi kegiatan atau aktivitas kami dan juga manfaat dan pesan dari program asisten mengajar ini. Baiklah, kita mulai dari kegiatan atau aktivitas. Untuk aktivitas sendiri, kami mulai dengan bagian 3, yaitu observasi sekolah, dilanjutkan dengan merencanakan pembelajaran di bawah bimbingan guru pamong, dan juga melakukan praktik pembelajaran di dalam kelas. Kemudian untuk program KKM-nya sendiri, kami dibagi menjadi 2, yaitu ada KKM fisik dan KKM non-fisik. Untuk KKM fisiknya, kami melakukan bersih-bersih sekolah, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sedangkan untuk KKM non-fisiknya sendiri, kami membuat absen online untuk SMA tersebut, yang mencakup kelas 10 hingga kelas 12. Dan juga kami membuat video promosi sekolah. Itu merupakan kegiatan dari KKM. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya.